Seorang emak-emak asisten rumah tangga, ART, berinisial I, selamat dari insiden meledaknya tabung gas di rumahnya kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Insiden itu terjadi pada Kamis 6 Juni 2024, sekira pukul 6 pagi saat korban yakni ART di rumah itu sedang memasak. Kapolsek Cengkareng Kompol Hasoloan Situmorang menerangkan, ledakan tabung gas itu terjadi usai korban selesai memasak. Pada saat ART sedang mencuci piring, tiba-tiba terdengar suara ledakan dari bawah tempat cuci piring, katanya dikonfirmasi Jumat 7 Juni 2024. Menurut keterangan pemilik rumah, penyebab ledakan terjadi diduga karena selang regulator gas yang longgar dan terlepas. Akibat kejadian tersebut, beberapa perangkat dapur mengalami kerusakan. Sementara korban mengalami luka pada bagian kaki. ART inisial I mengalami luka ringan pada kakinya, pungkas Hasoloan. Saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki guna memastikan penyebab tabung gas yang meledak itu.